Dari tadi gue liatin lu megang HP terus, liatin apaan sih? Ini lagi liatin foto-foto. Waduh, foto cewek lu ya. Bagilah, gue juga mau. Kalau yang enak aja dimakan sendiri lu. Bukan foto cewek. Lah, terus liatin foto apaan lu? Foto gue sendiri. Hello from the other side. Dari tadi gue liatin lu megang HP mulu, ngeliatin apaan sih? Biasa, foto pacar. Foto pacar? Mana coba gue liat sini liat? Ya udah liat aja nih. Mana coba lu punya pacar gak percaya gue? Lah, ini kan? Kalau yang pertama itu namanya Jenny, itu pacar gue. Oh Jenny. Kalau yang ini? Itu selingkuhan, namanya Lisa. Gue kalau lagi bosen sama Jenny, gue suka video callan sama Lisa. Oh. Terus kalau yang ini? Kalau yang itu Jisoo. Itu teman-teman tapi mesra gitu deh. Yang ini? Nah, kalau yang itu namanya Ross, itu mantan gua. Oh, mantan. Sayang banget ya. Putus gara-gara apa sih kalau boleh tahu? Biasa, LDR gitu sih. Oh, mantesan LDR ya, jauh, beda jarak. Bukan. Lah, terus apaan? Beda perasaan. Setidaknya diri. Lu biasanya di HP pakai wallpaper apa? Foto mantan, belum move on. Nih, gua kasih tahu ya, kalau cowok tuh wallpapernya kayak gini, foto Spiderman. Pakai wallpaper kok Spiderman? Apa lu bilang? Enggak bang, enggak ngomong apa-apa kok. Gua cuma mau ngasih tahu aja bang, kalau misalnya lu pengen masang wallpaper, sebaiknya pakai foto keluarga aja. Biar nanti kalau dilihat orang lain, tandanya lu sayang sama keluarga lu. Bener juga sih ya, terus lu pakai foto apaan emang? Kalau gua sih pakai foto istri. Waduh, berarti lu sayang banget ya sama istri lu? Sayang banget lah. Mana sini coba HP lu, gua pengen lihat. Bentar ya bang, gua buka polanya dulu. Nih. Mana coba? Ada palu ga? Aku berhenti sayang. Dih, jomblo lagunya galau mulu. Emang kenapa sih? Nih, gua kasih tahu, kalau jomblo tuh lagunya bukan kayak gitu, tapi harus yang happy-happy. Apaan emang? Bentar, gua ambil HP-nya dulu. Puter, Mang. Dih. Let's get this love. Rapopopopopopo. Udah coba, kalau nggak bisa nyanyi, gak usah nyanyi coba. Daripada gak jelas kayak gini, mending bantuin gua nyuci baju. Mau? Oh. Let's kill this love. Bodo amat. Asik nabung. Nabung buat apaan lo? Buat masa depan gua lah. Wih, mantap. Gua suka nih yang begini nih. Tapi gua lihat-lihat, kok bukan uang ya yang dimasukin? Emang. Terus apa? Janji-janji manis dia. Loh, biar apa coba? Biar di masa depan gua bisa tahu kalau misalnya dia minta balikan, gua tinggal kasih aja ini celengan. Terus? Terus gua bilang di depan matanya, cerita lu sama. Wede, nabung. Rajin banget nabung, nih. Nabung buat apa nih? Buat cita-cita gua lah. Asik, mantep. BTW, cita-cita lu apaan sih? Kali aja kan gua sebagai sahabat lu, gua bisa bantu. Bener lu ya? Iya, bener. Apa sih yang enggak buat sahabat? Gua nabung sih cuma buat beli album sama tiket konsernya Blackpink. Ini juga gua kurang 1 juta sih, makanya gua nabung. Nah, kebetulan lu kan sahabat gua. Enggak, lu bukan sahabat gua. Lagu apa sih? Belum move on.